Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Jenaka Raja Channel. Saya berada di Kampung Cibunut nih kawan-kawan, Desa Cibitung, Kecamatan Rongga ya, Kabupaten Bandung Barat nih kawan-kawan. Gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga kabar baik menyertai kita semua ya. Tidak ada kurang sedikit apapun ya. Kita lanjut nih lihat rumah-rumah warganya ya. Nih ini jalannya seperti ini ya, udah di ini plur ya. Di sini indah banget nih kawan-kawan. Lihat. Di sekitaran yang mau ke Kampung Cibunut ini indah banget nih. Di sini mayoritas kebanyakan warganya nanam padi sama kapol ya, kuma kebanyakan nih kawan-kawan. Nah ini disebutnya kapol nih kawan-kawan. Ini buat jamu nih kayaknya nih kawan-kawan. Ayo kita lanjut ke atas nih, ke kampungnya nih kawan-kawan. Jalannya udah enak ya. Ini di sekitaran ininya indah banget ya. Walau kampung terpencil tapi di sini jalannya udah enak ya kawan-kawan. Udah di pelur ya. Pemandangannya ya Allah. Indah banget nih. Ini pagi-pagi sini ya. Di sini kebanyakan mayoritas tangkal ya, pohon aren nih, sama pohon kelapa di sini banyak nih kawan-kawan. Kita lanjut ya. Ini di yang menuju ke kampung ini kan banyak nih pohon-pohon kapuan sama ini pohon aren nih kawan-kawan. Terpencil udah pada bagus nih rumahnya nih kawan-kawan. Kesininya ya. Ya coba kita lihatnya. Nah ini yang disebut kapol itu kawan-kawan ya. Ini bentuknya ya. Kita lanjut nih kawan-kawan. Di sini gak tahu ada berapa rumah kita ini. Di sini udah, oh ini musola ini satu ya, tapi udah bagus nih rumahnya nih kawan-kawan, udah permanen ya. Ini lihat, walau di kampung nih cengeknya udah, ini pohon cabai rawit nih kawan-kawan, pakai pullback ya. Bawa apaan? Bawa apa pak? Suluh. Bawa suluh dah. Suluh di mana ya teh? Suluh di mana? Bawa di pasir nih anjingnya, tas uwi di pasirnya. Oh. Nyanya. Itu buat kayu bakar kata cekernya. Kita lanjut ke atasnya ya. Masih ada rumah di atasnya ya. Di sini udah pada permanen nih ya rumah kawan-kawan. Tapi ini udah dipelur juga, masih licin kawan-kawan. Kalau musim hujan ya harus hati-hati di sini kawan-kawan. Assalamualaikum.
Nyunan ah. Nuju nampol. Jadi tinggal lihat. Di sini udah rumah-rumah udah pada bagus-bagus kawan-kawan. Nah, jadi yang tadi dipikul di panggul ini buat kayu bakar seperti ini. Soalnya di sini kebanyakan pengambil gula aren nih kawan-kawan. Lihat tuh kayu bakarnya masih. Apun ter nggak ganggunya abi ya. Tinggalnya. Enjing kene nih tos nampol kia nya. Nya. Cekap cekap lajeng lajeng. Sok lajeng. Tong nggak ganggu sok we. Abi mengiring pipi dewan mah nggak cekap lajeng. Jadi di sini di dia mah ya sabar bumi di luhur mah. Oh, iya terakhir. Oh, terakhirnya. Terakhir di dia mah. Iya. Empat sedang dihanap. Di dia hampir sadayana non ngambil gula arennya. Gula aren. Ya, hampir seseleuna gitu mah. Iya. Jadi di kampung ini kebanyakan hampir tiap rumah punya gula aren nih kawan-kawan ya. Tapi di sini kalau gula aren gak pakai gas nih ya kawan-kawan. Jadi ini kan pakai kayu bakar di sini. Ya lamun pakai gula aren kia gitu habis berapa ikat ya you know, kayunya. Kayunya gitu. Biasanya kita sampai jadi gula arennya ya, gitu. Banyaknya. Seharinya dapat 10 kilo gitu. Oh, 10 kilo. Ya, palingan satu ikat lah gitu. Iya. Jadi katanya kawan-kawan, kalau misalnya ini sampai dapat 10 kilo, ini satu ikat udah cukup ya katanya. Tapi kalau itunya teh disebutnya teh per lodong atau berapa lodong 10 kilo itu? Kalau udah nanti. Gimana ya? Itu tergantung karena lodongnya kadang ada yang sedikit, ada yang banyak. Gimana penuh-penuhnya ya berarti ya? Kalau ini sebanyak ini paling 10 kilo sehari. 10 kilo kalau berarti 1 2 3 4 5 6 6 lodong lah 6 itu ya, 6 ruas. Berarti berapa 6 ruas? Ya itu paling 10 kilo. 10 kilo. Satu tapi hari nanti kan sore naik lagi. Iya. Lumayan juga ya. 10 kilo kali sekarang ada 20.000 se enggak, cuma 12.000. 12.000 ya satu kilo. Lumayan juga ya 120 kan. Iya. Tapi kan ini gak beli ya kayu bakarnya di sini ya. Tinggal ngambil kawan-kawan. Ternyata di sini subur banget nih kawan-kawan. Cuman kalau musim hujan gini susahnya kayu bakarnya basah. Basahnya ya, jadi basah. Harus disimpan dulu lah gitu. Ya, gitu. Ternyata. Dulu. Emang dari bawah kawan-kawan. Di sini emang pengrajin gula aren semua. Di sini juga rumah-rumah warganya udah pada bagus-bagus, udah pada permanen ya. Ini pengambilan gula aren itu dari bawah itu merata lihat. Jadi udah ya 100 sehari, 120 sehari kali sebulan udah berapa? Bukan. Anun pisannya. Aduh, terima kasih pisan. Cekap-cekap ya, abi bade enggak bujang lah kabelinya nya. Punten ya abi videoan ye nya. Beli ya ulah kaganggu. Punten ya. Anun pisan ya. Kita lanjut kan ya. Jadi emang kalau hidup di kampung itu pada subur-subur ya. Norm itunya kan uangnya bersih kalau segitu kayaknya tuh. Kayak banget nih kawan-kawan. Ini sebagian juga udah sebagian ada yang masih panggung ya, sebagian ada yang udah permanen nih kawan-kawan. Kita coba. Berarti ini cuman ada 1 2 4 rumah di sini kawan-kawan. Jadi ke atasnya udah tebing ya.
udah itu ya, gak ada kampung lagi. Ini jeruk apa nih? Besar-besar banget nih jeruknya nih kawan-kawan. Jadi ini bekas kayaknya minggu ya, minggu kemarin kayaknya nih, hari yang hajatan nih kayaknya. Jadi di sini 4 rumah 2 panggung, yang satunya udah pada permanen semua nih kawan-kawan. Di sini subur-subur banget nih kawan-kawan. Kita lanjut ya kawan-kawan. Halo nah punten, kita kembali lagi ke sini, udah ke atasnya udah nggak ada rumah lagi kawan-kawan. Jadi hanya 4 rumah di sini. Di sini udah pada ini harus hati-hati. Ini udah di peluru juga, ini masih licin kawan-kawan. Tapi keindahannya kampung ini masya Allah, indah banget lihat ya. Ini di depan rumah ada juga ada pohon kelapa-kelapa gitu ya. Nah ini yang kita ini ya, ternyata di kampung juga nih, padahal tempat di sini luas ya, masih berkebun, tapi ini rajin banget di depan rumahnya pakai polbek ya, pakai pot-pot gitu. Ini cabai rawit nih kawan-kawan, rajin banget nih yang punyanya nih berarti ya. Jadi depannya cabai rawit sama kapol nih kawan-kawan. Ini mewah ini, bagus banget nih rumahnya. Yuk kita lanjut nih kawan-kawan. Jadi ini udah penghabisan kampung ya kawan-kawan. Kita kembali ke bawah. Ini kampung Cibunut ini ya. Ya cukup sekian dan terima kasih video dari saya kawan-kawan. Semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.